dirinya dari Afghanistan. Pemirsa, sedikitnya 22 anggota polisi tewas akibat serangan dilakukan oleh kelompok Taliban di sebuah pos pemeriksaan polisi di Afghanistan. Serangan mematikan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh kelompok Taliban dalam sepekan terakhir. Dargiri-های سنگین میان نیروها Puluhan pos pemeriksaan polisi di Afghanistan diserang oleh kelompok militan Taliban Selasa dini hari waktu setempat. Akibat serangan tersebut, dilaporkan puluhan aparat tewas dan terluka. Enam jam pertempuran yang terjadi di bagian selatan Provinsi Kandahar menyebabkan 22 orang polisi tewas dan 15 lainnya terluka. Otoritas setempat menyebut 45 militan Afghanistan tewas dalam serangan itu, sementara 35 lainnya terluka. Sementara tidak ada pos pemeriksaan polisi yang berhasil dikuasai Taliban. Taliban mengklaim telah menewaskan 43 polisi dan menghancurkan 13 kendaraan lapis baja. Namun klaim Taliban belum diketahui kebenarannya. Sebelumnya 8 tentara tewas dan 3 lainnya terluka akibat serangan yang juga dilakukan oleh Taliban di Provinsi Farah di bagian barat Afghanistan.